Danang The Academy akhirnya resmi melepas masa lajang dengan menikahi dokter pujaan hatinya bernama Hemas Nora. Pernikahan Danang dan Nora pun digelar meriah di Yogyakarta. Beberapa hari setelah pesta pernikahan, pasangan ini menggelar acara ngunduh mantu di kediaman Danang di Banyuwangi. Mereka pun tampil dengan gaya yang berbeda dalam acara tersebut. Saat ngunduh mantu, Danang dan Nora mengenakan busana pengantin modern warna merah maron. Busana tersebut rupanya mengundang komentar kurang menyenangkan dari para netizen. Di media sosial, sejumlah netizen menuding gaun Hemas Nora dalam acara ngunduh mantu menjiplak baju Rizky Billar dan Lesti Kejora. Catherine Wong, selaku desainer gaun itu pun langsung angkat bicara. Mirip sama bajunya Leslar, dari mana sih? Coba aku heran, Ed Danang. Entar dibikin mermaid, mirip Lesti. Entar dibikin balgaun, dibilang niru Ria Ricis, tulis Catherine Wong di Instagram story-nya. Yes, itu konsepnya 3 in 1 guys. Ada yang bisa tebak apanya? Hayu yang ganti-ganti imbuhnya lagi. Danang langsung merepost ulang Instagram story Catherine Wong. Ia membalas cibiran netizen dengan kalimat yang singkat termenohok. Bilangin sama netizen, kampret. Hashtag canda kampret, tulis Danang singkat. Sementara itu, acara pernikahan Danang The Academy dan Hemas Nora di Yogyakarta dihadiri sederet selebritis tanah air. Di antaranya ada Lis Dahlia, Inul Daratista, hingga pedangdut hit Happy Asmara dan Denny Caknan. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.